Hak pertama, zikir. Maknanya kita nak berzikir ni bilu-bilu masa boleh. Yang kedua, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilu-bilu masa, bilu-bilu waktu, bilu-bilu keadaan boleh. Tak ada masalah. Okey ustaz, macam mana kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran? Hubungan kita dengan Al-Quran. Allah bukannya susah deh. Alik pagi ni gak kita bangun, kita bacalah Fatihah seraung. Lepas kita baca Fatihah seraung ni gak, kita lah pakai gi hijau gapo ge patu balik. Kita nak tidur ni, bacalah 3 kul. Ke Nabi ajar Siti Aisyah ke 3 kul ni ibarat baca 30 juzuk dah. Patu pula kita kalau baca Quran ni, dia banyak ke bukan setakat hukum saja. Hak dalam Quran ni kisah-kisah Nabi pada kita boleh ambil itibar. Kita baca kisah Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail, patu dengan Namrud gajah zalim itu. Patu kita baca kisah Nabi Nuh dengan anak dia. Kita pula boleh baca kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, patu dengan Bani Israel. Lepas tu kisah Nabi Musa dengan Al-Khidr. Banyak ke? Kisah Nabi Yusuf. Lepas tu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita boleh ambil daripada Al-Quran. Khususnya untuk remaja. Kita ambillah Sayyidina Umar sebagai contohlah. Sayyidina Umar ni dia ngapa surah Al-Baqarah dalam masa 9 tahun. Tahu. 9 tahun ni banyak. Dia apabila sahabat tanya dia, "Bapa teh lama sangat?" Sayyidina Umar jawab kata, "Selagi aku tak beramal dengan ayat aku ngapa, aku hafal, maka aku tak akan hafal ayat lain." Jadi kita sebagai remaja, kita bolehlah baca ayat 2, dia pula kalau nak hafal, kita hafal dia kita beramal. Boleh? Kita buat sebagai wirid harian kita. Ayat yang sama pun tak apa, ya, Ustaz? Ayat yang sama pun tak apa. Kehucume kalau kita memahami makna dia. Kehucume kalau kita beramal dengan erti ada dalam ayat tu. Lepas tu, beres dia. Kalau ada gapo-gapo, gap, mesej lah. Atau mesej dalam Facebook ko, email ko. Satu je lagi Ustaz. Lagi soalan yang muskil saya. Macam mana Ustaz boleh bercakap Kelantan? Dialek Kelantan? Oh, kalau pasal cerita kecik Melayu ni, ni kira cerita panjang lah. Dia start tahun 93-94. Saya bergaul dengan pelajar-pelajar Malaysia mengaji di Mesir. Jadi ambil masa dalam 9 bulan lah. 3 bulan duk ngapa patah ni, ngapa setiap hari ni ngapa 10 patah. Lepas tu 3 bulan pula saya duk belajar cara nyusun ayat. Lepas tu 3 bulan pula saya belajar peribahasa. Jadi semasa saya duk belajar peribahasa ni, saya duk dengar lah Tiki Baga, Megap Nodi, Halim Yazid. Lagu Malaysia pun saya dengar juga. Lagu Awi, lagu Ziana Zain, Era Fazera. Lepas tu Siti Nurhaliza, Exit UK, Slim. Dengar pelakon lah, Ekspedisi. Dengar semua lah. Lepas tu pula cerita-cerita Melayu ni saya pun tengok. Kalau ada cerita baru tu, saya mesti tengok lah. Untuk nak kuat ke bahasa, nak kemah bahasa. Nak tengok cara dia sebut, cara sebut dia, dia macam mana, nada suara dia. Benda ni kena kira pelakon lah kalau nak menguasai bahasa. So, mana kata Ustaz makan budu lah ni? Bukan setakat makan, hamba hirup budu. Budu poyok petah tu, hamba makan belakang lah. Pah kira gitu deh. Kalau ada apa-apa, mesej deh. Dari Facebook, dari email kau. Nanti kita jumpa pula lah. InsyaAllah. Selamat tu. Ngaji molek lah. Assalamualaikum.